Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku. Kondisi sekarang ini saya sedang berbicara dan ini juga kondisi hujan ya. Nah saat ini saudara-saudara kita sudah mulai masuk ke Jakarta ya. Setelah Ba'da Jumat ini sudah mulai masuk ke Jakarta. Berjalan kaki dan mereka menuju ke Patung Kuda ya. Mereka menuju ke Patung Kuda dan ini akan terus bertambah. Ini agak terlambat saya sampaikan, yang jelas ini yang sekarang. Nanti ya kita akan lihat perkembangannya siang. Nah ini dari berbagai daerah sudah, dari berbagai wilayah sudah mulai masuk. Dan kita berharap semoga kegiatan di Jakarta hari ini berjalan lancar, sesuai harapan, keinginan warga, sahabat kita yang kita sedang berjuang sekarang. Agar Imam Besar Habib Rizik Syihab bisa segera dibebaskan. Ya, ini saudara-saudaraku dan tunggu informasi terupdate berikutnya. Nah, inilah situasi Jakarta. Kemudian saya juga akan naikkan situasi di Makassar hari ini ya, di Makassar. Dan di beberapa wilayah dan ini saya pencar memang anak-anak Intel Peta, saya pencar untuk mendapatkan informasi-informasi tentang saudara kita, mengantisipasi adanya perusuh-perusuh. Karena salah satu tugas atau kegiatan Intel Peta adalah juga untuk mengcounter jika ada orang-orang yang berniat menggagalkan atau membuat kerusuhan di tengah-tengah kegiatan penyampaian aspirasi. Tetap semangat sahabatku, dukung terus perjuangan kita dan silakan bagikan video ini. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.